Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat-Nya kita masih dikurniakan kesihatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam kelas hadis mingguan pada pagi ini. Pagi ini insya-Allah kita akan melihat sebuah hadis berkenaan dengan suatu doa yang juga sering di dalam beberapa minggu yang sebelum ni, telah melihat suatu doa yang Nabi sentiasa baca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, iaitu doa diberikan al-afwa dan juga al-afiyah. Dan pagi ni kita akan lihat satu lagi doa yang juga sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis ini. Hadis ini daripada Sahih Muslim dan begitu juga ada diriwayatkan oleh kitab yang lain seperti Jami' At-Tirmizi dan Sunan Ibni Majah. An Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul Allahumma inni al-afafa wal-ghina. Daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda sering berkata ataupun sering berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah dan takwa dan afaf atau aifah dan ghina. Ada empat perkara Nabi mohon kepada Allah dalam doa ataupun dalam hadis ini. Yang pertama al-huda ataupun kita terjemahkan sebagai petunjuk, wa tuqa takwa ketakwaan, al-afaf ataupun aifah iaitu memelihara diri daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah, al-ghina kaya ataupun merasa cukup. Baik, dalam hadis ini disebutkan kalimah kana yaqulu. Baik, kana yaqulu dia, kalau kita belajar sedikit bahasa Arab, kana ni dia fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Siapa yang dah belajar terjemahan Al-Quran pun kita dah belajar kaedah ni, iaitu kalau dalam terjemahan Al-Quran, kaedah terjemahan tu kaedah kanu. Kanu adalah mereka. Di sini kana. Fi'il madhi naqis. Kemudian selepas daripada kana tu dia ada yaqulu ni, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'.
kana fi'il madhi naqis yaqulu fi'il mudhari'. Siapa yang belajar bahasa Arab, bila kita sebut fi'il madhi, kita tahu ini merujuk kepada masa yang telah lalu. Fi'il madhi menunjukkan masa yang telah lalu. Fi'il mudhari' menunjukkan masa sekarang ataupun akan datang. Apabila kita jumpa kedua-dua kalimah fi'il sebegini didatangkan bersama-sama, kana yaqulu atau apa-apa saja kalimah sebelum tu dia ada fi'il madhi naqis ni, kemudian diikuti dengan fi'il mudhari', maka itu membawa makna disebut sebagai al-mudawamah wa tikrar. Itu membawa makna suatu perkara yang berterusan dilakukan dan berulang-ulang dilakukan. Kalau fi'il madhi semata-mata, itu telah berlaku. Kalau fi'il mudhari' semata-mata, itu sedang berlaku. Tetapi kalau digabungkan kedua-dua ni, kedua-dua kalimah ni, dia akan membawa makna mudawamah wa tikrar, berterusan dan juga berulang-ulang. Jadi disebutkan daripada sahabat Nabi Abdullah ni, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Dalam riwayat lain disebutkan kana yad'u. Bahawa Nabi sentiasa berdoa, sentiasa berkata dengan kata-kata ini. Sentiasa dan juga berulang-ulang mengucapkan doa ini. Dan doa yang Nabi sebelum tu, kalimah kana yaqulu ni, kita juga boleh jumpa bentuk yang sama dalam Quran. Fi'il madhi naqis, kemudian dia ada fi'il mudhari'. Kalau kita lihat dalam surah 19 ayat yang ke-55, sebelum tu lagi dalam ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzkur fil kitabi Isma'il innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل. Dan bacakanlah, sebutkanlah dalam kitab ini tentang kisah Ismail, tentang kisah Nabi Ismail. إنه كان صادق الوعد. Sesungguhnya ia adalah seorang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan ia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wa kana ya'muru. Di sini kita tengok kalimah kana fi'il madhi naqis, kemudian ya'muru fi'il mudhari'. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Bila kita jumpa kalimah sebegini, kita boleh terjemahkan sebagai sentiasa. Sentiasa berulang kali, dan kalimah-kalimah yang sama makna dengan mudawamah wa tikrar tadilah, iaitu yang menunjukkan makna sentiasa, berterusan dan juga berulang kali. Dan jadi makna ayat ni adalah ia, iaitu Ismail itu, dia sentiasa memerintahkan ahli keluarganya ataupun kaumnya bisalati wazakah, untuk sentiasa mendirikan salat dan mengeluarkan zakat.
Dia bukan sekadar, kalau kalimah ya'muru saja mungkin sekali, mungkin dua kali Nabi Ismail memerintahkan ahli keluarganya dan kaumnya untuk solat dan juga zakat. Tapi bila disebutkan kana ya'muru ni, ini menunjukkan makna sentiasa, sentiasa berterusan. Nabi Ismail mengingatkan ahli keluarganya, begitu juga kaumnya, untuk sentiasa mendirikan solat dan juga sentiasa mengeluarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan adalah Nabi Ismail itu di sisi Tuhannya adalah seorang yang diridai. Ini satu contoh. Fi'il madhi naqis diikuti dengan fi'il mudhari'. Kemudian dalam satu lagi ayat, dalam surah 3 ayat yang ke-79, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia itu yang Allah kurniakan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu semua hamba-hambaku, pengikut-pengikutku. Min dunillah, bukan hamba kepada Allah. Jadi Allah nyatakan, tak patut bagi seorang manusia yang Allah kurniakan dengan kitab, dengan hikmah, dengan ilmu, dan dengan kenabian untuk mengajak manusia mengikut dirinya. Tapi sebaliknya, kewajipan seseorang yang Allah kurniakan kepadanya Al-Kitab, hikmah ataupun ilmu dan kenabian itu adalah mengajak manusia supaya kembali kepada Allah. Menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Bukan menjadi para pengikutnya. Tapi mengajak supaya menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Walakin kunu rabbaniyyin. Akan tetapi, ucaplah, ajaklah kamu semua, katakanlah kepada manusia yang lain, kunu rabbaniyin, jadilah kamu semua golongan rabbani, tu hamba Allah yang sebenar-benarnya. Bima kuntum tu'allimunal kitab, disebabkan kamu sentiasa mengajarkan, menyampaikan Al-Kitab itu. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu sentiasa mempelajari kitab itu. Di sini kalau kita lihat, kuntum. Kuntum, ini pun sama, ini disebutkan sebagai fi'il madhi naqis. Dia sama daripada kana, kana, kanu. Cuma di sini, dia dah bersambung dengan dhamir, antum sini. Kuntum adalah kamu. Kemudian selepas kalimah kuntum itu diikuti dengan fi'il mudhari' tu'allimuna. Itu membawa makna mudawamah wa tikrar, itu berterusan dan berulang-ulang. Disebabkan kamu sentiasa, kamu berterusan mengajarkan, menyampaikan Al-Kitab itu. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu sentiasa berterusan mempelajari Al-Kitab itu.
Jadi ini Allah sebutkan berkenaan dengan sifat yang ada pada orang-orang yang Allah kurniakan kepada mereka ilmu, hikmah dan juga kenabian, iaitu mereka sentiasa mengajak manusia supaya menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, bukan mengajak mereka menjadi pengikutnya semata-mata, tetapi mengajak menjadi golongan Rabbani, iaitu hamba Allah yang sebenar-benarnya. Dan kemudian sifat mereka lagi adalah mereka sentiasa mengajarkan, iaitu menyampaikan Alkitab, Al-Quran itu, dan mereka sentiasa mempelajari Alkitab, Al-Quran itu. Baik. Jadi ini kita nak terangkan tentang makna kana yakulu tadi. Itu fi'il madhi naqis diikuti dengan fi'il mudhari' membawa makna sentiasa ataupun berterusan. Jadi dalam hadis yang kita lihat tadi disebutkan oleh Abdullah ni bahawa Nabi kana yaqulu, baginda sentiasa berkata, ataupun dalam riwayat lain disebutkan kana yad'u, sentiasa berdoa, berterusan berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu al huda, petunjuk. Di kalimah al huda, dia antara maknanya adalah petunjuk, itu yang pertama lah. Kemudian huda juga boleh membawa makna al-ilmu. Huda yang pertama maknanya petunjuk, di samping itu huda juga boleh membawa makna al-ilmu. Ya, Nabi dalam doa ataupun zikir ini, Nabi mohon kepada Allah supaya dikurniakan dengan hidayah ataupun dikurniakan dengan ilmu. Walaupun Nabi merupakan orang yang paling banyak diberikan hidayah dan paling berilmu di kalangan manusia, tapi Nabi sentiasa mengucapkan doa ini. Jadi kalau Nabi pun sentiasa mengucapkan doa ini, maka kita yang jauh bezanya dengan Nabi ini, mestilah lebih-lebih lagi perlu sentiasa mengucapkan doa ini. Kita atas dasar kita cintakan Nabi dan kita nak mengikut sunnah Nabi SAW, kita berdoa dengan doa yang Nabi sendiri ucapkan, iaitu kita mohon supaya dikurniakan dengan huda, petunjuk, ataupun dikurniakan dengan ilmu. Kerana ini suatu perkara yang diperlukan oleh setiap manusia, bahkan Nabi sendiri memerlukan ilmu itu. Allah sebut dalam surah 20 ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق maka maha tinggi Allah Tuhan yang menguasai raja bagi sekalian alam ini al-haq lagi maha benar. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa untuk membaca Quran itu sebelum selesai ia dibacakan oleh Jibril kepadamu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Di sini, ini suatu perintah daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda memohon kepada Allah ditambahkan dengan ilmu pengetahuan.
Dan bila sebut ilmu pengetahuan itu, ada samalah dengan makna huda, hidayah tadi, petunjuk tadi, itu merujuk kepada ilmu yang datang daripada kitabullah. Ilmu yang datang daripada kitabullah. Kemudian ilmu yang datang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang paling utama. Ilmu yang paling penting, yang wajib untuk dipelajari oleh umat Islam. Walaupun siapa dia sekalipun. Jadi ini yang Allah perintahkan Nabi mohon kepada Allah ditambahkan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu dunia itu Allah beri kepada semua manusia. Bahkan kepada golongan yang musyrik sekalipun, mereka sendiri boleh untuk memikirkan tentang perkara-perkara yang melibatkan kehidupan dunia mereka. Dan ramai di kalangan mereka mahir berkenaan dengan ilmu kaitan dengan dunia ini. Tapi ilmu berkenaan dengan akhirat itu, ilmu berkenaan dengan agama itu Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya. Dan bila kita mohon kepada Allah dalam hadis yang kita lihat tadi, Nabi mohon, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu huda, petunjuk ataupun ilmu itu. Itu ilmu berkenaan dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah. Ini yang akan dapat selamatkan kita di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Kalau ilmu kaitan dengan dunia, ia mungkin diperlukan untuk kita boleh hidup dengan baik, hidup dengan selesa di atas dunia ini. Dan ramai manusia kuasai pelbagai bidang ilmu kaitan dengan dunia ini. Tetapi manusia kena ingat bahawasanya ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu-ilmu dunia ini, iaitu ilmu berkenaan dengan akhirat, ilmu yang akan dapat untuk selamatkan, berikan kebahagiaan manusia bukan saja di dunia, tapi di hari akhirat nanti. Dalam ayat yang lain, dalam surah 4, ayat 113, kita lihat di tengah-tengah ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa anzalallahu 'alaikal kitab. Dan Allah dia menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad akan Alkitab, akan Al-Quran itu, wal hikmah dan al-hikmah. Antara makna al-hikmah adalah as-sunnah ataupun boleh juga merujuk kepada kebijaksanaan, kepahaman kepada agama itu, al-hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu tak tahu sebelumnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah kurniaan daripada Allah ke atas engkau wahai Muhammad adalah satu kurniaan yang besar. Jadi Allah sebut di sini Allah telah menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran dan al-hikmah itu as-sunnah, tentang kefahaman kepada agama ini, dan dia telah mengajarkan kepada Nabi yang Nabi tak tahu sebelumnya. Jadi Nabi dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Jadi ketika itulah turun wahyu yang pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu baginda dah ada dah ilmu berkenaan dengan dunia ni, ilmu untuk berniaga, untuk berdagang, mengembala kambing dan sebagainya,
Itu ilmu kait dengan dunia. Baginda begitu juga kaum Quraisy yang lain, semua mereka ada ilmu berkaitan dengan dunia itu. Tapi ilmu berkaitan dengan akhirat, Allah turunkan dalam bentuk wahyu itu kepada Nabi SAW ketika baginda berumur 40 tahun. Dia Allah nyatakan di sini, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang kamu tak tahu sebelumnya. Dan itulah merupakan suatu kurniaan yang besar daripada Allah kepada Nabi SAW itu. Itu dikurniakan dengan Al-Quran dan juga Al-Hikmah, dan diajarkan ilmu kaitan dengan agama ini. Dalam surah 42, ayat 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, dan demikian itulah kami telah wahyukan kepadamu Quran itu sebagai suatu ruh, iaitu yang menghidupkan hati kamu. مِنْ أَمْرِنَا, yang datang daripada perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab, sebelum itu engkau tidak mengetahui mal kitab, apakah alkitab itu, walal iman, dan apakah keimanan itu. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan Quran itu sebagai cahaya min ibadina, kami berikan hidayah dengannya kepada siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar engkau memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah sebutkan di sini, ma kunta tadrimal kitab wal iman, engkau wahai Muhammad tidaklah engkau mengetahui tentang apakah Alkitab itu dan tidak juga tentang keimanan itu sebelum diberikan wahyu kepadamu. Akan tetapi Allah menjadikan Quran itu sebagai cahaya yang dia berikan petunjuk dengannya. Dan kemudian selepas Allah kurniakan wahyu kepada Nabi SAW, Nabi juga Allah sebut, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, engkau juga memberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya Allah wahyukan Al-Quran kepada Nabi. Disebabkan itu Nabi mendapat ilmu berkenaan dengan agama ini, dan Nabi di samping menyampaikan Al-Quran, Nabi juga menyampaikan hadis-hadis baginda, juga yang merupakan wahyu daripada Allah. Yang mana kedua-dua ni, Quran dan juga hadis Nabi itu merupakan hidayah bayan. Hidayah bayan ataupun irsyad yang Allah berikan kepada manusia. Supaya manusia bila mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, mereka mendapat petunjuk yang kedua, iaitu hidayah, disebut sebagai hidayah taufik. Iaitu membolehkan mereka ini menjadi golongan yang beriman. Ada sebahagian manusia yang bila mereka mendengar hidayah bayan itu, mendengar Quran, mendengar hadis-hadis Nabi, tapi kemudiannya mereka berpaling, mereka engkar, mereka tak nak taat kepada Allah dan juga Rasul. Nah, ini golongan yang telah mendapat hidayah
bayan tapi tidak mendapat hidayah taufik. Dan golongan yang apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, bila mereka beriman, percaya kepadanya dan mereka mengikutnya, melaksanakan perintah yang ada di dalamnya, maka inilah golongan yang mendapat hidayah taufik itu. Jadi Allah sebutkan dalam Quran, dalam surah 2 ayat 269. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء. Allah dia memberikan al-hikmah, itu ilmu, itu kebijaksanaan, kefahaman kepada agama ni, man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, dan siapa yang diberikan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kefahaman kepada agama ni, faqad utiya khairan katsira, maka benar-benar dia telah diberikan dengan kebaikan yang banyak. Wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan tiada yang dapat untuk mengambil pengajaran, peringatan, melainkan hanyalah golongan ulul albab, iaitu golongan yang bijak berfikir, yang menggunakan akal fikiran mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah sebutkan tentang al-hikmah. Jadi al-hikmah juga bawa makna yang sama dengan ilmu ataupun al-huda itu. Itu merujuk kepada ilmu, merujuk kepada kefahaman kepada agama itu, Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang mendapat hikmah, mendapat ilmu itu, maka benar-benar dia telah diberikan dengan kebaikan yang banyak. Dalam sebuah hadis, عن معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله. دبر معاوية بن أبي سفيان ketika itu beliau sedang berkhutbah dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan buatnya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan buatnya, yufaqihu fid din, nescaya Allah akan memperdalamkan kepahamannya dalam agama ini. Wa innama ana qasim, sesungguhnya tak lain aku ini adalah orang yang menyampaikan. Wa yu'tillah, sedangkan Allah lah yang mengurniakan. Nabi sebutkan dalam hadis ni, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki kebaikan buatnya, maka nescaya Allah akan memperdalamkan kefahamannya dalam
agama. Jadi ini sama makna dengan ayat dalam surah 2 tadi, 2 ayat 286, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan dengan al-hikmah, ilmu, kefahaman kepada agama, maka benar-benar dia telah diberikan dengan kebaikan yang banyak. Sebab itu kita sebutkan kewajipan seorang Muslim adalah untuk menuntut ilmu berkaitan dengan agamanya, untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Kerana ilmu inilah yang akan dapat untuk memberikan kebaikan yang banyak kepada seorang manusia itu di dunia ni dan pada hari akhirat nanti. Dan Allah mencela golongan yang hanya mengutamakan ilmu berkaitan dengan dunia, tapi sebaliknya melupakan ilmu berkaitan dengan akhirat. Allah sebut dalam surah 30 ayat yang ke-7, kalau tengok daripada ayat yang sebelum tu lagi, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعد الله. Demikianlah janji daripada Allah. Itu janji yang Allah sebutkan dalam ayat sebelum tu. Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa yang dia kehendaki, iaitu kepada golongan yang beriman dan yang taat kepadanya. La yukhlifullahu wa'adah, dan Allah tak akan menyalahi janjinya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan daripada manusia mereka tidak mengetahui tentang hakikat itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui, iaitu mereka mempunyai ilmu, mereka belajar sampai mereka menjadi pandai tentang perkara-perkara yang zahir daripada kehidupan dunia ini. Jadi menurut Ibnu Abbas, mereka mengetahui tentang cara-cara bagaimana untuk menanam, untuk bertani, untuk berniaga dan sebagainya. Sebagaimana keadaan golongan yang musyrik. Mereka pandai kaitan dengan ilmu-ilmu dunia, pandai berniaga, pandai berdagang, pandai bercucuk tanam, pandai membina bangunan-bangunan yang tinggi. Tetapi wahum anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Mereka tak pedulikan akhirat. Apa tanda golongan tak pedulikan akhirat? Adalah golongan yang mereka ni tak pedulikan Al-Quran, tak pedulikan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tak memberikan masa untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan agamanya sendiri. Tetapi ilmu berkaitan dengan dunia, bersungguh-sungguh mereka berusaha untuk mencarinya. Sedangkan Allah menyebutkan, Allah akan memberikan ilmu itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan golongan yang Allah kehendaki ini, inilah golongan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, mencari hidayah tersebut. Dan apabila mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mencarinya, pasti Allah akan memberikan hidayah ataupun ilmu itu kepada mereka. Tapi sebaliknya, golongan yang tak ada usaha untuk menuntut ilmu, untuk mencari hidayah itu, maka mereka akan berterusan berada di dalam kejahilan berkaitan dengan agama mereka sendiri. Walaupun mungkin mereka merupakan golongan yang mempunyai banyak ilmu berkaitan dengan dunia ini. Allah sebut dalam surah 29 ayat 69,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا dan orang-orang yang mereka berjihad demi kami. Jadi jahadu di sini berjihad itu maknanya berusaha dengan bersungguh-sungguh. Bukan sekadar hanya berperang semata-mata, itu salah satulah. Berperang pada jalan Allah itu merupakan jihad yang paling besar. Di samping itu jihad ataupun usaha yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu itu, untuk mencari hidayah, itu juga penting. Wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh demi kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka, ilmu kepada mereka, subulana, untuk mereka pergi kepada jalan-jalan kami, untuk mereka menemui jalan-jalan kami. Wa inna allaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan, orang-orang yang sentiasa memperbaiki diri mereka. Ini merupakan satu janji daripada Allah. Allah akan memberikan hidayah, petunjuk, ilmu itu kepada orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Jadi kita lihat bagaimana Nabi mohon kepada Allah, sentiasa memohon kepada Allah dikurniakan dengan hidayah ataupun dengan ilmu itu. Dan kemudian baginda, begitu juga para sahabat berusaha untuk mendapatkan hidayah ataupun ilmu tersebut. Kita lihat bagaimana para sahabat daripada jauh mereka datang untuk bertemu dengan Nabi, mempelajari berkaitan dengan agama mereka. Begitu juga selepas kewafatan Nabi, Ibnu Abbas contohnya, berusaha bersungguh-sungguh pergi mengetuk pintu-pintu sahabat Nabi yang lebih tua, lebih senior daripadanya, untuk mendengar hadis. Itu juga ulama yang datang kemudian selepas daripada para sahabat. Mereka sanggup untuk mengembara ratusan kilometer semata-mata untuk mendengarkan sebuah hadis yang disampaikan, yang dikatakan datang daripada Nabi SAW. Dan mereka berusaha dengan mengorbankan masa mereka, tenaga mereka, wang ringgit mereka untuk mempelajari agama. Nah, ini sikap golongan yang terdahulu, yang mereka benar-benar mengambil berat berkaitan dengan agama mereka untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi. Tapi sebaliknya, kita yang datang kemudian ni, tak banyak usaha yang ditumpukan untuk mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi itu. Tapi sebaliknya, lebih banyak usaha ditumpukan kepada untuk mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan dunia ini. Jadi Allah sebut di sini, golongan yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana Allah, ikhlas kerana Allah, untuk mencari hidayah, mencari ilmu itu, jadi pasti Allah akan kurniakan hidayah kepada mereka. Jadi sebab seorang itu mendapat hidayah ataupun ilmu itu, yang pertama sekali adalah dengan sentiasa berdoa, memohon kepada Allah. Seperti yang Nabi sebut, yang disebutkan dalam hadis tadi, kana yaqulu, Nabi sentiasa berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu diberikan dengan petunjuk ataupun diberikan dengan ilmu itu. Jadi ini suatu perkara yang menjadikan seorang itu akan mendapat ilmu ataupun mendapat hidayah, yang pertama sekali dengan dia sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa meminta kepada Allah dikurniakan dengan hidayah ataupun dengan ilmu itu. Dan itu yang diperintahkan Allah. Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana itu, dia wajibkan ke atas kita untuk kita membaca
surah Al-Fatihah untuk kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau kita tak baca ayat tu, maka tak sah solat kita. Jadi Allah yang Maha Bijaksana, dia memerintahkan kita sentiasa memohon hidayah daripadanya. Dan kemudian doa yang kita mohon itu perlu disertai dengan usaha yang berterusan juga. Usaha yang berterusan untuk mencari hidayah, untuk mencari ilmu itu. Kerana Allah akan memberikannya kepada siapa yang berusaha. Bukan semata-mata berdoa sahaja. Ia perlu disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh yang berterusan. Kemudian kalau kita lihat, Allah juga sebutkan dalam surah 4 ayat 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس وهاي sekalian manusia, قد جاءكم برهان من ربكم. Benar-benar telah datang kepada kamu burhan, bukti yang jelas. Mir rabbikum ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang jelas nyata. Jadi ini merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu merupakan suatu bukti yang jelas nyata daripada Allah. Suatu cahaya yang diturunkan untuk menerangi hidup manusia ni. Fa ammal lazina amanu billah, adapun orang-orang yang dia beriman kepada Allah, wa antasamu bihi, dan yang berpegang teguh kepadanya, iaitu kepada Allah ataupun kepada Al-Quran itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ, maka kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat daripadanya. وَفَضْلٍ, dan akan diberikan dengan limpah kurniaannya. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, dan dia akan berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Nah, jadi Allah sebut golongan yang beriman dan yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat dan juga diberikan dengan Quran yang besar dan diberikan dengan hidayah. Diberikan dengan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi kita sebutkan berkenaan dengan doa. Sentiasa berdoa kepada Allah dikurniakan dengan hidayah. Kemudian yang keduanya, sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mempelajari ataupun untuk mencari hidayah itu dengan mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah itu. Dan kemudian selepas mempelajarinya, mencari dan mempelajarinya, wa antasamu bi, berpegang teguh dengannya, atau sentiasa cuba untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, sentiasa berusaha untuk memahami isi kandungan Quran itu dan berpegang teguh kepadanya, melaksanakan segala perintahnya. Jadi ini golongan ini Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Ya wa yahdihim ilaihi siratal mustaqimah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus.
Kemudian Allah sebut dalam surah 7. Surah 7 ayat 158. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل يا أيها الناس katakanlah wahai Muhammad ya ayuhan nas wahai sekalian manusia inni rasulullah ilaikum jami'ah sesungguhnya aku ini merupakan utusan daripada Allah kepada kamu kesemuanya. Allazi lahu mulku samawati wal ard, yang milik Allah lah kerajaan di petala langit dan bumi ini. La ilaha illahu yuhyi wa yumit, tiada ilah melainkan hanyalah dia, itu Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi, maka berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasulnya, iaitu Nabi yang ummi. Allazi yu'minu billah wa kalimatih, yang Nabi itu sendiri dia beriman kepada Allah dan kepada kalimah-kalimahnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutlah kamu semua akalnya, supaya kamu semua, kamu mendapat petunjuk. Wattabi'uhu, dan ikutlah kamu hu akannya, akan Nabi itu, supaya kamu semua, kamu mendapat petunjuk. Di sini Allah sebut golongan yang akan mendapat petunjuk adalah golongan yang mengikut Nabi SAW. Golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dan kemudian golongan yang mengikut Nabi SAW. Dalam satu lagi ayat, dalam surah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, ikutlah Al-Quran itu. Taatlah kamu kepada Rasul, ikutlah sunnah Rasul itu. Fa'in tawallaw fa'innama alaihi ma hummil. Maka jika kamu berpaling, enggan mengikut Allah dan Rasul, fa'innama alaihi tanggungjawab Rasul itu adalah menyampaikan, dan dia akan bertanggungjawab dengan perkara tersebut. Wa alaikum ma humiltum, dan ke atas kamu juga kamu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya tentang tanggungjawab kamu, iaitu untuk mengikut Allah dan juga Rasul itu. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kamu taat kepadanya, kamu mengikut Rasul itu, tahtadu, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Wa ma 'alal rasul illal balaghul mubin, dan tidak lain tugas Rasul itu adalah untuk menyampaikan dengan penjelasan yang jelas nyata.
Di sini Allah sebut perkara yang sama. Itu golongan yang mendapat hidayah adalah golongan yang taat kepada Rasul, yang mengikut Rasul. Dan bila disampaikan kepadanya hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha untuk mengikutinya. Bukan menolaknya, tapi berusaha untuk mengikutinya. Ini golongan yang mendapat petunjuk. Kemudian Allah sebut dalam surah 2 ayat 157. Ayat 156, ayat sebelum tu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan suatu musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya adalah orang-orang yang kembali. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Di selawat daripada Tuhan ini merujuk kepada keberkatan. Merujuk kepada pujian daripada Allah. Allah memuji di sisi para malaikat. Itu antara makna selawat. Allah memberikan keberkatan, barakah. Allah memberikan pujian dan juga Allah memberikan pengampunan. Wa rahmah, dan rahmat. Mereka mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu, merekalah orang-orang yang beroleh petunjuk. Jadi sini Allah sebutkan tentang golongan yang bersabar. Yang bila ditimpa dengan suatu ujian, suatu musibah, mereka bersabar. Mereka lah golongan yang akan mendapat selawat, mendapat rahmat dan mendapat petunjuk. Dan kemudian satu lagi Allah sebut dalam surah 13 ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول للذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. Orang-orang ingkar itu mereka mengatakan, mengapakah tidak diturunkan kepada Muhammad itu suatu mukjizat daripada Tuhannya? Qul innallaha yudhillu man yasha. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Dia memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadanya. Man anab, kepada siapa yang kembali. Ataupun anab juga merujuk kepada makna siapa yang bertaubat kepada Allah. Siapa yang kembali kepada Allah, siapa yang bertaubat kepada Allah. Ada golongan yang Allah berikan petunjuk kepadanya adalah golongan yang mereka sentiasa bertaubat kepada Allah di atas segala dosa yang mereka lakukan. Tapi sebaliknya, golongan yang Allah membiarkan mereka ini sesat
adalah golongan yang mereka berterusan berada di dalam dosa dan juga maksiat, dan mereka tak bertaubat di atas dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Nah, ini golongan yang Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan. Tapi sebaliknya, golongan yang bertaubat, ini golongan yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Baik. Jadi pagi ni kita lihat perkara yang pertama daripada hadis daripada doa ini, iaitu ini merupakan suatu doa ataupun suatu perkara yang sentiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk ataupun ilmu, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan aifah, iaitu memelihara diri daripada perkara yang diharamkan, wal ghina dan kekayaan ataupun kecukupan. Dan pagi ini kita lihat perkara yang pertama berkaitan dengan huda, hidayah. Hidayah juga bermakna ilmu. Golongan yang Allah berikan hidayah, yang Allah berikan dengan ilmu, kefahaman kepada agama ini adalah golongan yang sentiasa berdoa kepadanya. Yang pertama. Kemudian Allah juga berikan hidayah, petunjuk ilmu itu kepada golongan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Allah juga berikan hidayah itu kepada golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian Allah berikan hidayah itu kepada golongan yang berpegang teguh, yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Rasul itu. Itu berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga berusaha untuk mengikuti kedua-dua perkara itu. Dan seterusnya, golongan yang bersabar, yang sentiasa bersabar atas apa yang menimpanya, ini golongan Allah berikan petunjuk kepadanya. Dan kemudian seterusnya, golongan yang sentiasa bertaubat di atas segala dosa yang mereka lakukan, ini juga golongan yang Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung perkara yang seterusnya, Tuqah, Al-Afaf dan juga Al-Ghina ini dalam kelas yang akan datang, InsyaAllah. Baik. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan ke? Okay. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa, sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat tadi dan juga daripada hadis-hadis yang kita baca tadi. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini golongan yang sentiasa mendapat petunjuk. Itu suatu perkara yang sentiasa kita minta dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi insyaAllah sekat itu dulu untuk pagi ini. Kita akan bertemu lagi insyaAllah dalam kelas yang akan datang. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim li walakum. Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Sama. Salam.